Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa salam tipi rahimahnyallahu ta'ala wa iyakum jami'an. Dan para penonton setia salam TV bapak dan ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa yang masih setia ya mengikuti kajian kita itu kajian kitab syarah al-aqidah al-wasutiyah yang disampaikan atau disyarahkan oleh Asyik Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Tapi pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan masalah ya e, tentang yang kita bahas itu sifat Allah Azza Wajalla ya bahwa Syeikh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam perkataannya wa bima wasa pahubi wa bima eh, wa bima wasa bihi nafsuhi kitabih ya kemudian wa bima wasa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ini kan sudah kita jelaskan ya bahwa di antara beriman di antara konsekuensi kita beriman kepada Allah adalah kita beriman dengan semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, telah tetapkan dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya Al-Qur'an atau telah ditegaskan sifat itu oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan ada enam pembahasan ya. Ini sudah lima sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Ini kita lihat yang keenam ya, ini yang terakhir tapi untuk uh, agar pembahasan nyambung gitu ya, pembahasan pembahasannya nyambung dan agar tidak gagal fokus kita akan sebutkan lagi ini mimbaul murajaah ya kita murajaah dulu kita mengevaluasi dulu terkait dengan pembahasan kita yang lalu-lalu ya supaya nyambung kajiannya maksudnya dalam pembahasan itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang pertama adalah ana anna minal imani billahi al imana bima nafsah bahwa di antara keimanan kita kepada Allah di antara uh, bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kita beriman dengan semua sifat yang Allah SWT telah, telah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa Ana sifatillahi ta'ala minal umur al-ghaibiyah. Yang kedua bahwa sifat-sifat Allah itu adalah termasuk perkara-perkara gaib. Wal wajibu insani umur al an Dan kewajiban ya, manusia terhadap perkara-perkara yang gaib adalah dia beriman. Ya. Dengan perkara-perkara gaib tersebut. Tanpa dia uh, melihat ke sana dan kemari, tanpa dia uh, kembali kepada sesuatu yang bukan nas, artinya dia hanya wajib berpegang teguh kepada nas. Itu kalau perkara yang gaib. jadi cukup beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang ketiga, an la nasibu Allah ta'ala bimalam yasib yasib nafsahu. Kita tidak boleh memberikan satu sifat kepada Allah yang Allah SWT tidak menyipati dirinya dengan sifat tersebut. Jadi nggak boleh lancang kita. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sifati dirinya, maka nggak boleh kita sifati hal tersebut kepada Allah. Jadi ini sifatnya tauqifiyah ya. Artinya kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali ada dalil dan petunjuknya. Itu yang ketiga, yang keempat, wujub ijra'in nusus al-waridah kitabi wa sunnati ala dhahiriha la nata'addaha. Wajib kita memperlakukan nas yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah secara zahir tanpa kita tanpa kita melebih-lebihkannya. Jadi artinya uh, letterlek like aja gitu. Ya udah karena terkait dengan uh, asma dan sifat ya kata para ulama adalah kiro tafsiruha membacanya itulah sekalian tafsirnya gitu. Jadi tak butuh lagi kita nafsir-nafsirkan nah, tangan pama kata Allah. Ya udah kita tetapkan bagi Allah ada tangan tangan Allah sesuai dengan keagungan kelayakannya. Makhluk punya tangan juga, iya punya tangan, tapi sesuai dengan kelemahan dan e, keterbatasannya. Dan leisa kami silishe wahwas samiul basir. Manusia punya tangan, Allah punya tangan, tapi tangan manusia tentu tidak sama, ya dengan tangan sang Khalik yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima pembahasannya adalah e, perkataan muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu rahimahullah Yashmalu kullama wasapallahu bihi nafsah mina sifati datial ma'nawiyah wal khabariyah wa fi'liyah. Bahwa semua bahwa perkataan mu'allif yaitu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah itu meliputi semua yang Allah sifati dirinya. Baik sifat datiyah ma'nawiyah maupun sifat fi'liyah. Uh, Jadi baik sifat ma'nawiyah wal khabariyah wan sifat fi'liyah. Sebagaimana kita sampaikan kemarin ma'nawiyah itu adalah seperti umpamanya sifat uh, apa ya datiyah yang maknawi seperti al hayah hidup nggak mungkin sifat hidup ini lepas dari Allah nggak mungkin ya wal ilmu wal wal hikmah dan yang lain ini ini sebagai contoh saja bukan pembatasan wal khabariyah seperti apa Yadain. tangan dua tangan wal wajah wajah wal dua mata dan yang lain lain ini namanya sifat datiyah <coughs> maknawiyah khabariyah tapi ada juga sifat datiyah yang bersifat fi'liyah. Ya, ah gitu. Di antaranya adalah terkait dengan masyiah, itu kehendak. Kalau kehendak itu sifat merupakan sifat eh, apa namanya ini fi'liyah, bukan sifat datiyah. Ya. Baik, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan menyampaikan alma bahatu sadis ya. Pembahasan yang keenam. Jadi Kenapa kita ulang-ulang sih? Capek, bukan capek. Supaya kita ini nyambung pembahasannya gitu loh. Takutnya nanti kita langsung yang keenam. Apaan yang keenam? Kan gitu. Ternyata ada kan kita berikan dulu latar belakangnya. Jadi supaya e, nyambung pembahasannya nggak nggak gagal fokus, nggak gagal paham, nggak gagal apalagi e, apa lagi ya? Nggak gagal fokus, nggak gagal paham, nggak gagal pemahaman. Ah, gitu barangkali ya. Baik. Ikhwate fill 'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi al-mabhatus as-sadis qala al-shaykh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah al-mabhatus as-sadisu an al-'aql la madkhal lahu fi bab al-asma' was-sifat. Pembahasan yang keenam bahwa akal tidak ada ruangnya di dalam pembahasan asma' dan sifat. Artinya akal ini tak ada dia boleh lancang, nggak boleh dia ini lama dekol, lama itu tidak tempat masuk ya. Artinya tidak ada intervensi akal ya di dalam bab asma dan sifat. Ah itu dia. Sebenarnya ini penguatan saja kalau menurut saya ini karena kan sebelumnya Asyik sudah menyampaikan bahwa ini perkara yang gaib, kewajiban kita hanya beriman, bahwa kewajiban kita hanya menetapkan nas saja, nggak boleh kita berpaling kepada lain. Sebenarnya ini penguatan ya. Jadi al-akal, akal kita ini secerdas apapun dia, sehebat apapun dia, Lama Tidak ada ruang masuk. Tidak ada tempat masuk baginya di dalam asma' dan sifat. Kita lihat. Lianna madara asma'i wa au ala sam'i. Karena memang penetapan, ya, karena memang madar, madar itu artinya adalah ruang lingkupnya atau perputaran, ya, kita katakan lebih tepatnya ruang lingkupnya. Karena ruang lingkup daripada penetapan asma dan sifat ataupun menapikannya asma dan sifat itu ala sam'i. Ala sam'i, artinya ala sam'i itu yang kita dengar aja. Harus pendengaran. Pendengar maksudnya yang kita dengar dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Cukup. Ya. Jadi li'anna madara asma'i au Karena memang ruang lingkup penetapan asma dan sifat itu atau penapiannya itu berdasarkan sama artinya pendengaran yang kita dengar ya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fa'uquluna la tahkumu 'ala abadan dan akal kita ini tidak akan pernah memberikan satu hukum ya terhadap Allah Subhanahu abadan selama-lamanya. Jadi tidak ada secerdas apapun, sejenis apapun akal kita kalau sudah berhadapan dengan asma dan sifat, mohon maaf. Di sini nggak laku kecerdasan di sini nggak laku kejeniusan. Ah kira-kira demikian ya. Ikhwati fillah azza wa taala wa iyakum jami'an. Fal madaru idan ala sama'i. Maka ruang lingkupnya atau perputarannya itu hanya sekedar yang asama. sama itu yang kita dengar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Khilafan lil Asy'ariyah wal Mu'tazil wal Mu'tazilah wal Jahmiyah wa ghairihim min ahli tatil Berbeda ya dengan Asy'ariyah, dan Mu'tazilah dan Jahmiyah dan selain mereka dari ahli taktil dari kelompok-kelompok taktil taktil itu pengingkar asma dan sifat bagaimana mereka ini kelompok Asy'ariyah Mu'tazilah Jahmiyah dan yang lainnya itu yang se yang se yang sefrekuensi se dengan mereka alladzi ja'alu al-madara fi itsbati as-sifat au nafiha 'ala al-aql yang mereka menjadikan ruang lingkup daripada penetapan sifat dan penapiannya itu berdasarkan akal. Ah, itu dia. Kalau ahlus sunnah wal jamaah yang orisinal, yang asli gitu ya, yang benar-benar berteguh, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, mengikuti pemahaman salafun salih dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, akhlak dan muamalah, maka mereka ya menetapkan Asma dan sifat itu ruang lingkupnya hanyalah Al-Quran dan sunnah tok ala pahmi salafil umat tentunya. Kalau Ash'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah ya, dari Ahlu Ta'til mereka menetapkan. Penetapan sifat itu kata mereka itu atau penapiannya itu kembali kepada akal. Nah, maka kita lihat kata mereka. Faqalu lalu mereka mengatakan. Maktaba al-aqlu asbatnahu. Sesuatu yang dikehendaki atau eh diinginkan oleh akal penetapannya nahu kita tetapkan sifat tersebut. Sawaun asbathahullahu amla sama saja Allah tetapkan untuk dirinya atau tidak. Yang penting akal menjadi barometernya, akal menjadi ukurannya. Tidak perlu kita perhatikan apakah Allah ini menetapkan apa tidak. Ah itu tuh bertentangan kan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara ini. Kalau akidah al sunnah wal jamaah terkait dengan masalah ini adalah penetapannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akal hanya tunduk dan mengikuti. Kalau kalau Asyariah, Jahmiah, Mu'tazilah dan lain lainnya, enggak. Akal yang menjadi barometernya. Kalau akal menghendaki itu ditetapkan, ditetapkan. Kita enggak peduli apa kalau tetapkan di, untuk dirinya apa tidak. Yang penting kalau sudah akal ditetapkan, ditetapkan. <tul> kalau akal menginginkan, menghendaki, penapiannya penghilangan sifat itu dari Allah nafainahu kita hilangkan wa in asbatahullah meskipun Allah menetapkannya nah, itu balik balik ya kan Aha, gitu ya jadi kalau Allah tetapkan ya walaupun oh, kalau kalau Allah wajar wajar sudah tetapkan tapi akal menurut mereka menghilangkan yang mereka ikuti adalah akal mereka ya dan sesuatu yang tidak diinginkan oleh akal penetapannya dan juga tidak juga penapiannya. Jadi kalau ada, kalau tadi jelas ya, kalau akal menetapkan, ya kita tetapkan, meskipun Allah menghilangkan. Kalau Allah, kalau akal menghilangkan, menapikan, ya kita napikan meskipun Allah tetapkan. Akan nah, itu berterok belakang. Tapi ada satu keadaan, ya, yang akal tidak menghendaki penetapannya dan tidak juga menghendaki penapiannya. Nah, bagaimana sikap mereka? Kita lihat ya nafahu maka kebanyakan dari mereka kelompok ashariyah mu'tazilah jahmiyah dan yang lainnya itu mereka napikan jadi kalau akal itu tawakuf artinya abstain tidak memberikan eh, apa namanya ini semacam penetapan ya tidak ditetapkan juga tidak penapiannya maka kebanyakan mereka menghilangkannya atau menapikan sifat itu dari Allah wajalla wakalu wakala dan mereka berkata inna akli ijabiyah karena kebanyakan mereka mengatakan tadi dinapikan kalau akal tidak menghendaki penapiannya dan juga tidak menghendaki penetapannya, maka menurut mereka adalah dinapikan. Kenapa? Karena dalalat al-aqli, petunjuk akal itu, ya, ijabiyah, sifatnya ijabiyah, artinya positif. Ya udah, ya, ijabiyah. asbat wa ilam Mereka katakan bahwa Pain kalau seandainya sifat itu e, diwajibkan oleh akal asbat naha itu kita tetapkan wa ilam kalau tidak diwajibkan oleh akal sifat itu nafainaha kita kita hilangkan nanti insya ta'ala kita lanjutkan lagi setelah satu ini Jangan kemana-mana tak bertahan di salam TV. sahabat keluarga muslim. Ikhwati filah Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita kembali ke masalah tadi bahwa kalau Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya yang sekelompok dengan mereka, mereka penetapan asma dan sifat itu kan marjaknya ataupun referensi dasarnya adalah akal. Kalau akal menghendaki ini ditetapkan, tetapkan. Nggak peduli apakah Allah menghilangkan apa tidak itu soal lain gitu ya. Kalau akal mengenapikan, dinapikan, meskipun Allah tetapkan, itu enggak mereka nggak peduli itu. Yang penting akal tapi ada satu keadaan, ya, eh, akal berhenti gitu ya. Akal berhenti dalam pengertian tidak memberikan ketetapannya. Apakah ini ditetapkan atau dinapikan gitu. Maka di sini mereka ini pecah. Satu kelompok mengatakan, kalau begitu keadaannya, kita napikan. Karena akal, apa namanya ini, tidak memberikan keputusannya di situ. Maka udah. Kalau begitu, ya, eh, kita nafahu. Kebanyakan dari kelompok ini menghilangkannya. Alasan mereka kenapa? Karena dalil akal itu, petunjuk akal itu katanya sifatnya positif. Ya. asbatna. Kalau kalau sifat diwajibkan oleh akal ya kita tetapkan. Wa ilam Kalau kita akal tidak menetapkan sifat itu ya kita hilangkan. Karena dalalatul akal itu ijabiyah. Karena dalil akal itu, petunjuk akal itu katanya sifatnya positif. Jadi harus ditetapkan. Oke. Okay. Wa di antara Kelompok Ash'ariyah dan Mu'tazilah dan Jahmiyah itu tawakuf. Nggak memberikan komentar, udah. Jadi ketika akal tidak memberikan ketetapannya apakah ini ditetapkan atau dinampikan. Di antara mereka yang berhenti, udah. Fala yusbituha, mereka tidak menetapkannya. Li'anal akla la yusbituha. Karena akal tidak menetapkan sifat itu, udah. Tawakuf saja. Ya, tawakuf berhenti. Artinya ini hampir sama dengan yang pertama tadi mereka napikan. gitu ya. Lakin layung kiruha, tapi dari satu sisi mereka tidak mengingkarinya. Ini pula kan, jadi mereka berdiam saja. Kenapa li anal akla layam piha? Karena akal tidak menafikannya. Karena memang akal di sini menurut mereka tidak memberikan e, keputusannya apa apapun gitu. Tidak memberikan keputusan apa apa. Tidak menetapkan, tidak menafikannya. Udah kita juga seperti ini itu. Artinya mereka nggak menetapkan, nggak mengingkari. Ya udah begitu aja. Mereka katakan tawakuf, abstain. Ah gitu mungkin bahasa kita ya. Kenapa li anadala akli indahada salbiyah? Karena dalil akal dalam perkara yang seperti ini sifatnya salbiah menurut mereka. Salbiah itu artinya adalah apa? Salbiah itu artinya adalah sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena di sini akal berhenti, nggak menetapkan, nggak menapikan. Ya udah, nah, kita juga berhenti, tawakuf juga gitu ya. Di dalam yujibah ya walam Kalau akal tidak mewajibkan sifat itu, maka kita juga tawakuf berhenti, tapi kita tidak menapikan. Udah. Sebagaimana akal tadi diam, ah gitu kira-kira. Jadi lagi-lagi kita katakan ya. Dalam penetapan asma' dan sifat. Dari kelompok Jahmiyah, Ash'ariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya ini. Dan yang senada yang dengan dan yang senada dengan mereka. Itu kembali kepada akal. Itu intinya. Sedangkan al Sunnah wal-jamaah yang, yang orisinal. Yang asli adalah mereka menetapkan asma' dan sifat itu. Berdasarkan ketetapan dari Al-Quran. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akal lagi-lagi tidak punya intervensi, tidak punya pengaruh dalam perkara itu. Hanya cukup tunduk dan iman saja. Udah selesai. Nah, gitu ya. Maka kata Asyih, al yajibu aw yamtani ala Allah Maka mereka itu, kelompok Asyariyah, mautazila, Jahmiyah, dan yang lainnya tadi, mereka menjadikan akal sebagai hakim dalam perkara yang wajib dan yang terlarang terhadap Allah Subhanahu Jadi akal ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang uh, sakral ya, sesuatu yang sangat besar pengaruhnya dalam perkara penetapan dan penapian terhadap sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Maka hada, maka dari sini bercabanglah. Fayataparru ala hada maka bercabanglah dari sini. Artinya dari pembahasan ini, karena mereka menjadikan akal sebagai e, pemutus atau sebagai hakim dalam menetapkan dan menafikan asma dan sifat bagi Allah, maka ya tafarra'u ala hada, maka ada cabang ataupun ada beberapa masalah yang keluar dari pernyataan mereka ini. Pertama, maktaba al-aqlu wasfallah Allahu bihi sesuatu yang diinginkan oleh akal ya sesuatu yang dikonsekuensikan oleh akal akan sifat satu sifat bagi Allah bihi. maka Allah disipati dengannya jadi bukan dilihat dari lalil. dalil dari mereka nggak lihat dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil Al ummah enggak ya yang mereka lihat akal bagaimana dengan akal apakah akal menetapkan ya ditetapkan gitu ya Walam yakun fil wa sunnah kalau sana tidak ada dalam meskipun tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. itu enggak jadi soal, itu enggak jadi urusan menurut mereka. Yang penting akal siap enggak menetapkannya. Kalau siap ya kita lanjut. Ah gitu kira-kira ya. Maqtadul anillah nafau. Kalau sesuatu yang dikendaki oleh akal penafian sifat itu dari Allah, nafauhu mereka nafikan. Wa in kana fil sunnah meskipun sifat itu ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sampai begitu, masyaallah. <proximity éc communauté> ya. Mereka itu jelas sekali mengatakan kalau itu memang dinapikan oleh akal kita napikan meskipun Al-Quran dan Sunnah menetapkannya ini kan lancang ini ya lancang sekali ya kenapa mereka melakukan seperti itu itulah ya namanya sudah disesatkan oleh Allah SWT nggak mau mereka menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulun. Oleh karena itu mereka mengatakan. Laisalillahi ainun. Allah tidak memiliki mata. Wala wajahun. Tidak juga wajah. Wala yadun. Tidak juga memiliki tangan. Wala istawa alal arash. Karena mereka, dan Allah tidak bersemayam di atas arasnya. Tidak beristiwa di atas arasnya. Padahal dalam tentang mata ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Wajah juga, tangan juga, istiwa juga. Mereka hilangkan semuanya. Ya. Wala yanzuru ila dunia. Dan Allah juga tidak turun ke langit dunia. Padahal dalam hadis Bukhari itu kan. Allah Subhanahu wa inna 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 rabbakum yanzul ilas sama'i dunya fi sulusi alakhir min al-lail atau كما qala nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya rabb kalian itu turun ke apa namanya ke langit dunia ketika tetap atau sisa daripada sepertiga akhir di malam hari. Ah gitu ya. Lakinnahum yuharifun tapi mereka ini muharrif, mereka menyimpangkan ya, menyimpangkan semuanya itu. Jadi kalau alasnya wal jamaah menetapkan tangan bagi Allah, wajah bagi Allah, istiwa alal al arash, sesuai dengan keagungan kelayakan Allah. Ya, ditetapkan juga Allah SWT turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan kelayakannya. Ya, nggak nggak bisa kita takyif bagaimana turunnya, wallahu alam tidak tahu kita. Jadi kita hanya mentafwid dari sisi kaifiyah bukan mentafwid dari sisi makna. Artinya karena ada gelangan mufawidah juga. Mufawidah itu menyerahkan semuanya makna dan kaifiahnya yang tidak dari sisi makna kita ngerti, alusna wal jama'ah memahami makna turun itu, tapi kaifiyah turun itu Allah alam kita tidak tahu. Jadi, kelompok ini sesungguhnya kata Asy-Syeikh pun mereka adalah muharrif, muharrif itu menyimpangkan makna yang sebenarnya. Woi tahrifahum ta'wilan, tapi mereka berlindung di balik takwil. Mereka menamakan penyimpangan mereka sebagai suatu takwil. Ya, mereka men menamakan tahrifahum yaitu apa namanya ini penyimpangan mereka itu sebagai sebuah takwil mereka ini takwil ya jadi takwil ini kan lebih 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 apa ya lebih uh, sopan gitu ya lebih apa namanya ini, maknanya karena takwil juga bisa dimaknai sebagai satu tafsiran gitu ya Nah gitu tapi ya, itulah mereka kata syekh hakikatnya mereka sedang mentahrif kenapa karena mereka menyimpangkan mereka katakan allah tidak punya mata Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan. Padahal ini kan sifat-sifat yang zatiah yang sudah Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran. Juga dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya. Ah, gitu ya. Walau angkaru ingkara juhdin. Ya. Kalau mereka mengingkari dengan pengingkaran karena juhdin. Karena, e, kalau seandainya mereka mengingkari karena pengingkaran juhdin itu adalah. Artinya mengingkari yang sifatnya itu juhud. Juhud itu tidak mau menerima ya mengingkari ya kalau seandainya mereka mengingkari la kafaru mereka tentulah menjadi orang kafir kenapa karena mereka ingkari ayat Al-Qur'an dan sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena ini semua tersebut dalam Al-Quran. Kita pun nggak berani menetapkan ini. Kecuali Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Ah, begitu ya. Jadi kalau seandainya ini kan bahasa mereka mereka haluskan dengan bahasa takwil. Meskipun kata Asyik, mereka bukan menta'wil, mereka mentahrif ya tetapi kata asyih mereka mentah mereka mentahrib dan mereka mengatakan sebagai takwilan kalaulah seandainya mereka mengingkari dengan pengingkaran yang sebenarnya Laka kafaru mereka sudah kafir kenapa karena mereka sudah mengingkari yang namanya tangan wajah yang terletakkan dalam Al-Qur'an mengingkari satu ayat Al-Qur'an adalah kekapiran kan begitu jadi mereka membahasakan mereka ini dengan cara takwil ah kadibu kata asyih, karena mereka itu mendustakan Kiruna akan tetapi mereka ini mengingkari dengan sebuah pengingkaran yang mereka namakan sebagai takwil. Mereka berlindung di balik takwil gitu ya ya bahwa indana tahrif sementara di sisi kita mereka bukan sedang menakwil tapi mereka sedang mentahrif sedang menyimpangkan menyelewengkan makna yang sebenarnya dari mata wajah istiwa dan lain sebagainya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun telah ditegaskan dalam rasul dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau akidah salaf ini akidah ahlu sunnah wal jamaah ini enak gitu Ya kenapa rupanya keberatan kita kalau Allah punya tangan katanya, punya wajah, punya istiwa alal arash, turun ke langit dunia. Keberatan kita apa gitu? Apa keberatan kita? Apa masalahnya ke kita gitu loh? Uh, kan sama nanti Pak kayak makhluk dia. Itu kan Anda yang bilang sama dengan makhluk. Allah bilang gak sama kok. Kenapa rupanya? Laisa kami istilih syaih. basir. Selesai. Laisa kami istilih Tidak ada serupa dengan suatu apun. Allah wa sallallahu. Wahuwa basir. Sementara Allah maha mendengar, maha melihat. Berterkadang sebagian manusia ini. Dia tidak konsisten juga gitu kan. Kalau kita tanya, bukankah Allah maha mendengar melihat? Iya. Bukankah manusia makhluk juga bisa mendengar melihat? Mereka katakan iya, manusia juga bisa mendengar dan melihat. Tapi Allah beda pendengarannya dengan penglihatan. Maka kaidah ini mesti diterapkan di tempat yang lain juga gitu. Bukankah manusia punya tangan, punya wajah? Iya. Allah SWT punya tangan dan punya wajah? Iya. Tapi kita katakan beda. Akan nah, kan begitu. Sebagaimana mereka katakan tadi <tuh> terkait dengan <tuh> as dan basar. Yaitu pendengaran penglihatan itu ada bagi Allah ya maka ketika itu kita katakan ini kan ditetapkan oleh Allah mereka menetapkan kan begitu bahwa Allah punya pendengaran penglihatan ya maka kita katakan bahwasanya Allah SWT juga punya pendengaran penglihatan tapi tidak sama mereka sepakat tentang itu. Kenapa di sifat-sifat yang lain mereka tetapkan dengan kaidah yang sama juga mestinya kan? bahwa Allah Wajalla punya tangan punya wajah manusia punya tangan punya wajah tapi tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk wajah Allah dengan wajah makhluk sebagaimana kita katakan tadi yang mereka mengakui bahwa pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk kenapa kaidah di sana nggak mereka bawakan ke dalam kaidah perkara seperti ini ini tentu satu kesesatan dari mereka yang mereka namakan sebagai takwil ya sebagai takwil mereka nggak itu tadi mengatakan Allah nggak punya tangan nggak punya wajah nggak punya ini kenapa mereka menganggapnya takwil bukan takwil sebenarnya tapi tahrif apa pengingkaran ya penyimpangan penyelewengan walhasil dan hasilnya kata Ashi anal akhlal asma asmaillahi wasibati kesimpulannya bahwa akal tidak memiliki ruang di dalam penetapan asma dan sifat itu intinya Sehebat apapun akal seseorang, sejenis apapun dia, kalau sudah berhadapan dengan asma' dan sifat, nyerah saja udah. Imani aja udah selesai. Tidak ada akal memberikan penetapan atau penapian dari asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Paingculta. Ya. Qauluka hadza yunaqidu al-Qur'an. Ya. Jika segalanya Paingculta, jika engkau mengatakan Kau luka, perkataan kau ini, yunaqidul Qur'an. Itu menyelisihi ataupun membantah Al-Qur'an. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala ya'kul. Jadi kan kata Syekh tadi, bahwa akal ini, apa namanya, lamajallahu. Tidak ada, apa namanya ini, tidak ada ruang baginya dalam menetapkan asma dan sifat. Kalau ada yang mengatakan, ini tentu perkataan ini bertentangan kata dengan Al-Qur'an. Nah, bagaimana? Kita lihat nanti selengkapnya. Salah yang satunya jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwatu billah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kata asyik tadi bahwa Akal tidak memiliki ruang di dalam penetapan asma dan sifat. Nah, kalau ada yang mengatakan pernyataan kita ini katanya bertentangan dengan Al-Quran. Kita lihat. Paing kulta luka hada perkataan kau ini. Paing kultu jika kau mengatakan. Perkataan kau ini katanya yunaqidu Al-Quran. Itu menyelisihi ataupun berseberangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran lihat. Berarti kan akal, sepertinya akal akan ada ada ruangnya di sini. Kita lihat karena Allah azza wajalla yaqul karena Allah subhanahu wa taala berfirman waman ahsanu min allahi hukman ya Siapakah yang lebih bagus dari Allah azza wajalla hukumnya ya jadi uh, al-maidah ayat 60 tapi waman ahsanu di sini sebenarnya uh, ada nafinya di sini ya ada nafinya gitu ya waman ahsanu artinya tidak ada yang lebih bagus dari Allah wajalla hukumnya dalam al-maidah 50 watafdil bainasyai'in wa marja Dan tafdil yaitu melebihkan di antara satu dan yang lainnya itu kembalinya kepada akal. Di sini kan kalau kita lihat bahasa Arab ahsan itu lebih bagus. Dan siapa yang lebih bagus dari Allah SWT hukumnya. Ah gitu kan. Jadi semacam ada tafdil kan, ada ada apa namanya ini ada melebihkan dari satu dari satu sisi dengan sisi yang lain atau dari satu perkara dengan perkara yang lain kan. Siapa yang paling bagus. Seperti ini kan kalau kita dalam bahasa bahasa Indonesia saja, ini lebih panjang dari ini. Berarti kan dua itu. Ada dua hal di situ kan. Ada yang satu panjang, ada yang satu pendek. Maka kita katakan yang ini lebih panjang dari yang ini. Atau kita katakan ini lebih besar daripada yang ini. Karena memang ada dua yang dibandingkan, kan gitu. Nah di dalam ayat ini dalam surah Al Maidah 50 ini, seperti dikesankan bahwa ada tafdil ada perlebihan. Nah di sini kan yang yang menjadi marjanya yang menjadi referensinya kan akal karena akal yang bisa menentukan bahwa ini lebih ini dan lebih itu kan begitu. Ini ini lebih daripada yang ini, ini lebih daripada yang ini. kan akal di sini. Wa dan Allah SWT juga berfirman. Artinya saya ingin memberikan analogi dulu ya, memberikan semacam apa namanya ini semacam pengantar dulu ya. Uh, agar kita bisa membantah nanti perkataan mereka. Ya, kan tadi dikatakan bahwa akal itu memiliki andil dalam menetapkan asma dan sifat, sementara kita katakan tidak ada, ya tidak ada andilnya. Ya, akal tidak memiliki andil dalam penetapan asma dan sifat. Lalu mereka mengatakan membawa ayat Al-Quran seperti ini, Al-Maidah 50 umpamanya gitu kan. Dan juga di dalam surah An-Nahl ayat 60, Walillahil matalul a'la dan milik -al -mili Allah lah perumpamaan yang lebih tinggi. Ah, jadi kan ini ada yang lebih akal kata lebih gitu kan. Berarti kan di sini majalnya, ruangnya adalah akal gitu ya. Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman. Afa may yakhluqu kama la yakhluq afala Apakah orang yang menciptakan zat yang bisa menciptakan seperti orang yang tidak bisa menciptakan afala tadhakkarun. Kenapa kalian tidak bisa mengingat? Tidak bisa mengetahuinya. An-Nahl ayat 17. Wa asbaha dhalika mimma mima yuhilu Allah bihi alal aql ya mima yuhilu Allah bihi alal aql dan yang lain, -lain lagi dan yang lainnya lagi mima yuhilu Allah bihi al bihi alal aql dan yang ayat-ayat Al-Qur'an yang lain lagi yang uh, menyatakan tentang Allah SWT menyerahkan perkara itu kepada akal. Bima yusbituhu nafsi wa mayam fihi an al-alihatil ah. Ya, terkait dengan apa yang ditetapkan Ya oleh akal untuk untuk Allahumma Azza dan apa yang dinafikannya Anil alihah dari Tuhan Tuhan yang mereka klaim ini kan terkait dengan ada sebenarnya kan potong-potongan ayat saja kalau kita lihat kembali kepada ayat uh, sempurnanya atau uh, apa namanya ini kepada surat yang Ditujui al-Maidah umpama kita lihat ayat 49 50 51-nya maka kan ini terang-nerang Ternyata masalahnya ini terkait dengan mereka-mereka uh, yang mengklaim bahwa ada Tuhan selain Allah SWT yang mereka sembah atau ada al aliha itu sesuatu yang diibadahi selain Allah SWT. Jadi Allah SWT menyatakan ayat ini. Nah, gitu ya. Jadi di sini seolah-olah Allah SWT menyerahkan penentuannya ini, penetapannya ini kepada akal kan gitu. Ya, terkait dengan ini masalah kan uh, apa ya terkait dengan mereka-mereka uh, yang mengatakan ada sesuatu yang diibadahi selain Allah SWT. Ah, kan begitu jawab. Jawabnya bagaimana? Jadi kan ayat-ayat ini mengesankan bahwa akal di sini berperan. Di awal kita katakan bahwa akal tak punya peran. Kan begitu, hanya dia beriman saja. Tidak punya peranan. Di sini seolah-olah dikesankan Al-Ma'idah 50, An-Nahl 60, An-Nahl 17 ini seolah-olah memberikan legitimate ya gitu ya. Pembenaran bahwa akal ini memiliki apa namanya ini, memiliki peran dalam perkara ini. Sehingga benarlah perkataan perkataan Asy'ariyah Mu'tazilah dan Jamiah bahwa akal katanya menjadi menjadi referensi dalam penetapan asma dan sifat kan itu. Maka kita jawab, pal jawab. Jawabnya bagaimana? Anakula kita katakan. Innal aqla yudriku ma yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala wa yamtani'u alaihi ala al ijmal la sabi'ala ala, ala tafsil. Kita katakan akal dapat mengetahui apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terlarang ya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ala sabilil ijmal ya secara global la ala sabilil tafsil bukan secara terperinci. Kita katakan yang pertama, oke, okay, akal memang bisa mengetahui ya sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang terlarang ala sabilil ijmal. Tapi ini hanya sebatas ijmal global saja bukan rinciannya. Pemahaman sebagai contoh kata beliau. Al-aqlu bi anna rabba la budda an yakuna kamil sifat. Akal mengetahui bahwasanya Rabb Allah Azza wa bahwa Allah adalah harus memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kan akal mengakui itu kan? Ah gitu ya. Lakin hadzal ya'ni an al yusbitu sifatin bi ainiha. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwa akal menetapkan semua sifat dengan letter-nya atau menafikannya. Secara umum, akal kan bisa menerima dan menetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ini kan global saja gitu kan. Nah, tetapi kalau menetapkan satu-satu, oh ini dia, ini dia gitu, akal nggak mampu. Atau menghilangkan satu-satu, nggak -satu, mampu. Ya, lakinya ya sebutu awyampi ala sembilan umum. An-narab la an yang kuna kami sifat salimah naqs. Tetapi akal hanya bisa menetapkan ataupun menapikan ya ada sebilil umum secara umum saja. Apa yang ditetapkan dan dinapikan bahwasanya Allahu azza wa jalla Rabb kita la buda yakuna kamil sifat bahwa Rabb itu harus memiliki sifat yang sempurna, saliman minan naqsi, selamat daripada seluruh kekurangan. Itu secara umum aja kan? Akal tentu ya bisalah menetapkan itu itu konsekuensi kita beriman kan? bahwa kita menetapkan bagi Allah Wajahul sifat-sifat yang sempurna dan kita lapikan darinya sifat-sifat yang kurang. Ah, gitu ya. Kata beliau, pemasalan sebagai contoh. Yudriku bi annahu labuda, yudriku bi annahu labuda an yakuna sami'an basira. Sebagai contoh akal mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa adalah Rabb yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ah, qala Ibrahim li Berkata Ibrahim kepada ayahandanya. Ya abadi lima tak bulu malayas wahai kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Berarti kan akal di sini bisa mengetahui Bahwasanya Rob itu harus mendengar dan melihat. Ya maka Ibrahim mencela ayahnya ayah kenapa dia menyembah patung sementara patung tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ah gitu, oke. Wala Walaupun yang kuna khaliqan wala bud'an yakuna khaliqan dan akal juga menetapkan bahwasanya Allah wajalla Maha menciptakan. Li anna Allah taala yaqul karena Allah wajalla mengatakan, afa man yakhluqu kama la yakhluq? Apakah orang yang menciptakan sama seperti yang tidak menciptakan? Ah gitu. An-Nahl 17. Waladheena yad'una min duni la yakhluquna Mereka-mereka yang menyeru dari selain Allah, tidak mereka bisa menciptakan sesuatu apapun. Ini kan dalil-dalil kan secara umum akal bisa menetapkan kalau seperti ini saja gitu kan. Yudriku hada akal bisa menemukan perkara ini wa yudriku bi anna Allah yamtani an yakuna hadzan ba'dal adam dan akal juga bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa terlarang tidak mungkin ya an yakuna hadisan ba'dal adam bahwasanya Allah Subhanahu wa itu ada ba'dal adam didahului tidak ada enggak mungkin kan ya? dulunya Allah enggak ada jadi ada enggak li'annahu naqsun karena itu adalah sesuatu yang kurang sesuatu yang ee, tercela bagi Allah Subhanahu Wali Walikaulihi ta'ala muhtajan ala ha'ulai ladhina abudun asnam. Dan karena ada firman Allah SWT yang dijadikan hujjah. Ya, terhadap mereka-mereka mereka yang menyembah patung. Apa kata Allah? Walladhina yada'una min dunillah. La yakhluquna shay'aw wa hum yukhlaqun. Dan mereka-mereka mereka yang menyeru dari selain Allah. La yakhluquna shay'an. Mereka yang seru itu tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun. Sementara mereka yang diciptakan. Jadi mereka-mereka yang menyuruh dari selain Allah SWT, tidak bisa menciptakan sesuatu. Bahkan mereka pun diciptakan. Wahum yukhulakun. Ah, gitu. Anak hal yang 20. Idan, oleh karena itu, yam ba'dal ba'da, bil -akil. Jadi terlaranglah atau tidak mungkinlah bahwasanya al-khaliq yaitu sang pencipta Allah SWT itu halisan, itu ada dengan akal. Secara akal nggak mungkin, ya terlarang. Ya, yam tani artinya nggak mungkin bahwasanya Allah Subhanahu itu dulunya nggak ada, jadi ada. aja nah, itu tidak mungkin menurut akal. Ah, gitu ya. Jadi jelas, kalau secara uh, global akal bisa mampu, tapi secara terperinci tak mampu. Ah, gitu ya. al bi anna bi anna Allah. Akal juga bisa mengetahui bahwa semua sifat yang kekurangan maka dia itu terlarang terhadap Allah. Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan. Li'anna rabbana budda an yakuna kamilan karena Rabb itu pasti adalah dia adalah zat yang maha sempurna. Fa yudriku bi anna azza wa jalla maslubun anhu al ajzu. Maslubun anhu al ajzu. Maka akal bisa mengetahui bahasanya Allah azza wa jalla itu maslubun. Itu hilang darinya kelemahan. Tidak ada sifat lemah bagi Allah. Yang ada sifat kuat. Li'annahu sifatun naqsin. Karena lemah itu adalah sifat kekurangan. Idza kana rabbu ajizan, kalau seandainya rob itu lemah, wa usia dan dia dimaksiati, wa arada an yu'aqibal ladzi asahu dan Allah Subhanahu ingin menghukum orang ini orang yang memaksiatinya, wa sementara dia lemah, Palayu mungkin ini tidak mungkin. Jadi akal enggak bisa menerima kalau ada sifat kekurangan bagi Allah secara global. Contohnya Allah lemah umpamanya. Akal enggak bisa menerima itu. Kenapa? Karena sifat lemah itu sifat kekurangan. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah lemah dan ada orang yang melancang kepada Allah. Berbuat maksiatkah dia, melakukan perkara yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah ingin menghukum. Ya nggak bisa karena Allah lemah. Dan nggak mungkin nih. Ya, ya secara akal nggak mungkin. nggak mungkin Allah lemah. Ah, begitu ya. Idan oleh karena itu. Al-aqlu yudriku bi ajzala yungkin an yusofa allahu Oleh karena itu akal bisa mengetahui bahwasanya sifat lemah itu tidak bisa, tidak mungkin. Disipati Allah s.w.t. dengannya. Karena akal nggak bisa menerima. Wal'ama kadhalik. Dan buta ada begitu juga. Buta juga demikian. Wasamam. Dan juga tulik. Wal Waljahal. Begitu juga dengan aljahal. Kebodohan. Kadhalik ada demikian. Artinya sifat-sifat kekurangan akal nggak bisa menentukan. Eh, gak bisa menerima. Jadi ini dinapikan dari Allah s.w.t. Wahakadha. Ala sabili'l-umum nudriku dhalik. Itu semuanya secara umum. Nudriku dalika kita mengetahui hal itu. Lakin ala sabili tafsil tetap secara tafsil yaitu secara terperinci la yumkin an nudrikahu. Tidak mungkin kita mengetahuinya. Pada tawakkafu fiha ala sam'i maka kita tetapkan saja berdasarkan sam'i di atas yang kita dengar yaitu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal kita katakan peranan akal itu dalam menetapkan secara terperinci tak ada. Tapi kalau penetapan secara global, iya bisa baik terhadap sifat-sifat terhadap yang subur bagi Allah maupun sifat-sifat kekurangan ya secara global nggak bisa bisa tapi secara terperinci tak mungkin maka di sini akal secara umum kita katakan tak ada majalnya tak ada ruangannya tak ada bidangnya ya untuk menentukan ya dan menetapkan atau menghilangkan satu sifat dari Allah SWT secara global bisa tapi secara terperinci ini tak ada akal mampu untuk melakukannya eh khotibilah izinkan Allah taala wa iyakum jami'an waktu kita sudah berakhir kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang Insya Allah taala ya tetap bertahan di salam tv sahabat keluarga muslim mudah-mudahan saya sampai apa yang saya sampaikan bermanfaat haddallahu wasallama wa barakallahu Nabi muhammadin wa ala alihi washabbihi salam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh